Hari pertama di Jakarta pasca lebaran bagi pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora diawali dengan berbagai kegiatan yang membuat warganet gempar seketika. Mulai dari pertemuan dengan Crazy Rich asal Dubai Arab Saudi hingga kedatangan tamu yang spesial bagi Lesti Kejora ke kediaman mereka nantinya menjadi trending topik hari ini. Siapakah tamu yang spesial ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Serba-serbi lebaran dalam satu minggu ini bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu saja diunggah melalui laman media sosial. Tepat pada hari ini, setelah kedatangan mereka kembali ke Jakarta pasca lebaran di Cianjur, langsung saja diwarnai dengan sederetan acara pertemuan yang sangat spektakuler dan luar biasa di saat sebuah peristiwa besar telah terjadi hari ini. Seperti yang baru saja diunggah oleh aktor muda Rizky Billar bersama seorang Crazy Rich asal negeri Arab Dubai tersebut, maka wajah dari seorang Crazy Rich pengusaha kaya minyak asal Dubai ini tidak akan asing lagi bagi mereka. Memiliki sederetan usaha di bidang tambang minyak dengan kekayaan yang tak ternilai lagi. Nah, dalam kesempatan momen unggahan terbaru kali ini, ternyata Rizky Billar telah berhasil mengabadikan momen kebersamaan mereka dalam pertemuan yang sangat spesial hari ini. Hari ini, setelah kembalinya mereka ke Jakarta Selatan, Lesti Kejora dan Rizky Billar beserta rombongan lainnya secara mendadak menghebohkan warganet hari ini. Kabar ini sangat menggemparkan juga bagi orang-orang yang lainnya. Pasalnya, sederetan unggahan langsung dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah seketika membuat orang-orang yang melintasi jagat media sosial dibuat terheran-heran dan terkagum-kagum. Kejadian langka ini memang sangat jarang sekali terjadi kepada artis yang lainnya, dan ini telah membuat semua orang terkejut-kejut seketika melihat fenomena langka ini telah terjadi. Lesti Kejora juga menerima tamu yang spesial yang dijamu langsung hari ini oleh mereka berdua. Kehadiran dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali ke kediaman mereka adalah sebuah keberkahan dan kebahagiaan tersendiri bagi warganet. Mereka sudah sangat lama sekali menantikan momen-momen indah seperti ini. Mereka ini terdiri dari fans dan para penggemar Leslar Lover yang masih setia hingga hari ini. Selalu setia mengupdate status dari sang idola muda ini dan selalu membagi-bagikannya di laman media sosial hingga hari ini, seperti unggahan langsung dan terbaru dari Lesti Kejora di atas sebuah mobil yang nampak dengan pose dari Lesti Kejora dengan mulut yang membuat warganet salah fokus dibuatnya. Namun yang menarik perhatian dari warganet khususnya adalah hari ini ketika Lesti Kejora memamerkan wajah tirus yang sedikit kurusan membuat wajah pedangdut Lesti Kejora langsung menjadi bahan perbincangan di laman media sosial. Banyak yang mengatakan bahwasanya wajah tirus dari Lesti Kejora yang sangat menawan hingga menarik mata siapa saja untuk memandangnya. Ada lagi nampak beberapa unggahan video dan tangkapan layar yang lainnya di laman media sosial yang telah memperlihatkan momen-momen kebersamaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam beberapa postingan dan unggahan yang berbeda. Lesti Kejora nampak cantik dalam balutan busana modis coklat harian yang memang telah dipersiapkan langsung oleh Lesti Kejora pasca lebaran kali ini. Dan ini postingan terbaru dari Lesti Kejora ini sangat menarik perhatian dari warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini.
dalam acara spesial hari ini telah terpantau di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Diawali dalam unggahan terbaru dari Lesti Kejora yang telah memperlihatkan secara gamblang sedang berada dalam kendaraan pribadinya yang nampak tengah melaju menuju sebuah lokasi acara pertemuan. Kemudian setelah berada di lokasi pertemuan tersebut nampak juga kedatangan dari Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang juga nampak hadir diiringi dengan beberapa tim dan kru dari Leslar Entertainment. Kegiatan lainnya pasca lebaran kali ini akan semakin seru dan menarik saja untuk disimak. Menurut keterangan yang telah didapatkan mengatakan bahwasannya hari ini adalah menyempatkan untuk serangkaian pertemuan yang telah dikomunikasikan sebelumnya di masa mereka lebaran kemarin. Jadwal ini telah diatur oleh Gus Miftah selaku rekan dan juga sebagai guru spiritual dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kehadiran Crazy Rich asal Dubai Arab ini memang bertujuan menjalin kerjasama bisnis dengan pasangan muda-mudi fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dilansir juga dari laman media sosial, hari ini didapati juga beberapa unggahan langsung dari Rizky Billar. Seperti dalam unggahan terbarunya hari ini, postingan terbaru dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar menjadi unggahan yang paling diburu oleh warganet seketika. Memang keunikan yang telah dimiliki oleh BBL ini sangat menarik perhatian orang-orang yang berada di kawasan hotel mewah dalam acara pertemuan bersama Crazy Rich asal Dubai hari ini. Momen kebersamaan saat pertemuan dan perjumpaan kali ini telah diunggah langsung oleh beberapa tim dan kru dari Leslar Entertainment yang telah hadir hari ini. Dengan demikian, kelanjutan pertemuan ini masih membuat warganet penasaran. Wah, aku kenal banget nih orang dari laman media sosial. Kaya dan tajir. Selamat ya buat Leslar. Apa saja bisnis yang akan dilakukan? Jangan lupa hati-hati dan selalu berdoa agar dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bisnis Leslar semakin berkembang. Seru banget kalau ngikutin Leslar di setiap saat dan waktunya. Pasti akan ada saja kegiatan yang bermanfaat. Seperti hari ini, aku semangat sekali mengikuti Leslar dan BBL. Untuk BBL, jangan lupa minum ASI yang banyak agar bisa cepat gede dan tambah kasep setiap harinya. Amin. Semoga dalam acara pertemuan yang spesial kali ini akan menjadi sebuah keberkahan bagi keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora, terkhususnya untuk sang idola kita semua Rizky Billar dan Lesti Kejora. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.